guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi ya. Ini aku mau goreng ini guys, apa namanya sih? Roti tawar ya buat sarapan. Soalnya aku belum eaten sarapan guys ya. Ini pakai wajan gede soalnya nggak ada teflon guys. Dan oke, ayo goreng roti dulu ya. Ini aku pakai apa namanya, Blue Band. Ini tinggal sedikit ya guys ya. Jadi aku pakainya sedikit-sedikit aja. Nggak usah pakai ini aja gini. Ini tambahin lagi ya, kurang guys. Sudah jadi ini guys ya. Jadi maklumin ya, nama juga di kampung gak ada teflon, adanya wajan guys ya. Yang penting aku bikin sarapan dulu ya. Dan let's go, ayo kita ke ruang makan ya. Guys ya, ini aku udah siap buat sarapan. Ini rotinya tak goreng pakai Blue Band guys ya, dan aku minumnya susu. Hari ini nggak ngopi, ngopinya nanti siang aja ya guys kalau nggak sore. Dan aku pakai ini, pakai susu kental. Ini tuh creamer rasa strawberry ya, enak sih manis. Soalnya Nutella aku udah habis guys ya, jadi pakai ini aja. Sebenarnya di kulkas ada apa itu namanya, gochujang tuh apa namanya, selai ya, selai itu nanas, tapi aku lagi suka makan ini. Jadi gini, ayo tinggal makan deh ya, simpel banget sarapannya, cuman gini aja. Tangan aku udah bersih ya guys, tadi udah cuci tangan juga. Ini kalau aku udah sarapan kayak gini berarti aku udah ngurusin nenek ya guys ya. Tadi udah masak bubur, udah ngurusin nenek bangun tidur, nyiapin sarapan, udah. Sekarang tinggalnya aku sarapan. Jadi biasanya kalau aku udah sarapan kayak gini, aku ke rumah yang sana. Biasanya kalau aku bersih-bersih ke rumah sana itu jam 8:30 pagi guys ya. Jadi nanti habis ini aku paling kesana. Yang penting neneknya udah makan, udah selesai semua guys ya. Paling dia nonton TV, kalau enggak ya nanti ada temennya kesini pada main gitu guys ya. Jadi untuk paginya aku makan rotinya 3 lembar. Banyak banget. Minumnya susu, biar gendut. Mantap, enak. Sekarang aku kalau nge-vlog ya, aku akan liatin kegiatan aku aja ya. Soalnya kan udah pernah ada yang komen, videonya nggak jelas, banyak bacotnya gitu. Jadi oke lah, aku akan nurutin ke kalian. Aku sekarang gak mau banyak bacot ataupun banyak omong ya. Aku akan ngeliatin kegiatan aku aja biar kalian juga gak bosen juga dengerin suara aku yang ngomong terus gitu guys ya. Aku juga mikir sih emang aku banyak bacot. Soalnya kalau jadi YouTuber kalau gak banyak bacot guys, itu gak bakalan bisa gitu kan. Soalnya kalau jadi YouTuber itu yang penting kita pede ngomong di depan kamera gitu. Nah sekarang aku bikin videonya yang gak banyak ngomong guys ya, biar kalian gak bosan juga ya. Kebiasaan guys, aku kalau makan ini roti tawar pasti dipijet-pijet ini. Soalnya enak menurut aku. Kalau digoreng kayak gini tuh jadi wangi guys, enak juga, rasanya beda. Ini kalau lagi sempet, kalau nggak sempet langsung makan mentahan aja. Dan oke, jadi untuk kali ini cukup segini aja.
Terima kasih banget buat kalian ya. Semoga video aku nggak membosankan. Ya, jadi maaf kalau aku sekarang udah nggak banyak ngomong ya. Yang penting dinikmatin aja guys ya. Suka sama video aku alhamdulillah, kalau nggak suka lewatin aja guys ya. Aku nggak memaksakan kalian untuk menyukai aku gitu. Kalau semua menyukai aku dengan terus, alhamdulillah guys ya. Aku hanya seorang YouTuber seperti ini, jadi aku berusaha untuk apa adanya seperti ini gitu guys ya. Jadi buat yang komen aku banyak bacot, terima kasih banget. Emang kamu tuh selalu nyari kesalahan aku terus ya guys ya, nggak pernah benar di mata kamu. Aku selalu salah. Tapi nggak apa-apa guys ya, setiap pandangan orang kan beda-beda ya. Jadi aku menghargain itu. Yang penting dia masih nonton video aku, terima kasih ya. Karena jadi YouTuber itu emang mengejar view, mengejar adsense ya. Nah gitu. Jadi kalau emang udah rezeki itu nggak kemana. Jadi terima kasih banget. Dan oke, untuk sekian aja untuk vlog kali ini dan bye-bye.